Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asyrafa hadhihi al-ummata bi khairi nabiyyin ursil wa akramaha bi khairi kitabin unzil wa atammaha bi khairi dinin syuri'. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi an-nujaba. Amma ba'du, alhamdulillah wa syukurulillah. Bapak ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah rabbul alamin, malam ini kembali kita melanjutkan pengajian kita. Dan insyaallah pengajiannya adalah pengajian fikih. Insyaallah juga kita akan membahas satu topik yang barangkali memang sangat penting untuk kita ketahui, kita pahami, yakni masalah bagaimana memandikan orang mati bila seandainya dia terinfeksi virus atau mungkin dia kecelakaan, terbakar, tenggelam, dan seterusnya. Maksudnya matinya tidak seperti biasa, ada masalah yang dikhawatirkan bila dimandikan seperti biasanya. Jangan sampai ada penyakit yang ditularkan. Ya, inilah yang kita akan perjelas pada kesempatan yang insyaallah mubarakah ini. Ya. Tentu saja pertama, bila ada orang mati, matinya biasa dan tidak ada kekhawatiran yang ditimbulkan bila seandainya dia dimandikan juga seperti biasa, maka harus dimandikan. Ya, harus dimandikan. Nah, bagaimana kalau seandainya justru orang mati itu kena virus seperti sekarang ini? Banyak saudara-saudara kita yang dinyatakan terinfeksi dan meninggal karena virus. Mereka mendapatkan penanganan khusus, ya, prokesnya ketat. Allahu a'lam, kita tidak tahu apakah dari sekian banyak yang terinfeksi itu lalu kemudian meninggal betul-betul dimandikan, atau jangan-jangan istilahnya orang Bugis pakko bawan nih, roh lemah bawan nih pada itu gak gemitaki ini gak nemis lagi, iya kan? Nah, ini yang perlu kita sikapi. Ya, apa kata guru kita di dalam kitab yang kita baca? Ya, وقد تأمل الفقهاء ما مثل هذه الحالات تأملا إجرائيا، يا تكسيلا وتكفينا، يا
yukfadu lil mayyiti haqqahu wa hurmatahu wa lil hayyi amnahu wa salamatahu. Jadi para ulama sebenarnya sudah mengakomodir, menjelaskan. Ya, ilmu fikih itu ilmu yang sangat luas pembahasannya. Ya. Kalau kita membahas satu persatu masalah yang ada di dalam ilmu fikih, kata para ulama fikih itu kurang lebih 3 juta sekian masalah. Megega pimer dong, lebih 3 juta masalah rilalenna fikih. Ya. Dan memang tidak main-main, banyak ulama kita tempo dulu itu menghabiskan umurnya ya dalam persoalan seperti ini. Ya. Nah, termasuk yang diakomodir, yang dijelaskan oleh para ulama itu adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan ya tidak pada biasanya. Artinya dia meninggal karena virus, meninggal karena mungkin dia terbakar sampai hangus semua anggota tubuhnya. Beko ni carane dicemi kumake? Atau mungkin karena kecelakaan lain, misalnya dia jatuh dari pesawat, yang ditemukan kan potongan-potongan mayat, tidak utuh mayatnya. Ada yang hanya tangannya ditemukan, entah yang lainnya kasihan kemana, Allahu a'lam. Ya, ini bagaimana yang begini-begini ini? Jadi intinya pertama, kata para ulama kita, fa aujabu awwalan ya guslama yumkinu gusluhu min a'dha'il mayyit. Ya, mereka mewajibkan memandikan yang bisa dimandikan. Ya. Dari anggota tubuh manusia itu. Ya, misalnya ya, taruhlah contoh, misalnya ada orang mati, mayatnya ditemukan dalam keadaan termutilasi. Ya, mungkin cuma sebahagian anggota badan yang ditemukan, selebihnya belum. Ya, jadi kata guru kita di sini, ya itu saja yang dimandikan. Kalau memang masih memungkinkan untuk dimandikan, itu satu. Ya, ini berdasarkan kaedah di dalam agama mengatakan al-maisuru la yasqutu bil ma'suri. Ya, sesuatu yang mudah itu tidak gugur disebabkan sesuatu yang susah. Ya, maksudnya orang mati ditemukan sebahagian mayatnya, anggota tubuhnya, kan untuk menemukan yang lainnya kan susah. Nah, yang ada ini kan sudah mudah, makanya yang mudah ini yang harus dimandikan. Jadi al-maisuru la yasqutu bil ma'suri, yang mudah tidak gugur hukumnya disebabkan karena ada yang sulit. Jadi sulit memang untuk menemukan semua anggota tubuh manusia itu misalnya, tapi mana yang ada itu yang mudah bagi yang menemukan, dan itulah yang dimandikan. Wa hiya min ashhuril qawaidil mustanbatati min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jadi kaidah hukum ini itu lahir terambil dari satu hadis Nabi yang mengatakan idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jikalau aku, kata Nabi, memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuan. Nah, itu kan ajaran Nabi ta'iru nariku engkau mati mesti dicemai. Ya, beko ni carane lo dicemai na dena suku to malasai to mane to matiwi. Iya to narongke dicemai. Mastata'tum, sesuai dengan yang engkau sanggupi. Ini kaidah dituliskan atau disebutkan oleh guru kita Imam As-Subki
ya, di dalam satu kitab yang disebut dengan Al-Ashbah wa Nawail. Bagaimana penjelasan para ulama kita terkait dengan masalah ini? Qala al-Allama Burhanuddin Ibnu Muflih fi syarh al-Muqni' wa in ta'azzara guslu ba'dihi ya gusila ba'duhu ma amkana. ويُيَمَّمُ لِلْبَاكِي بِأَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. Ya, maka dan riburta Imam Ibnu Muflih ini seorang ulama di dalam mazhab apa ini? Kalau tidak salah dia mazhabnya adalah Hambali. Dia mengatakan, jikalau seseorang itu sulit untuk dimandikan sebahagian anggota badannya, ya, maka yang bisa saja dimandikan itu yang dimandikan. Ya, ini karena misalnya contoh, ada orang terbakar. Apanya yang terbakar? Mungkin setengah badan yang terbakar, yang lainnya sisanya utuh. Jadi sisanya yang utuh itu yang dimandikan, yang selebihnya tidak dimandikan. Ya Pak, aku dicembe mana ni? Boyero terbakar ni, nak kene way? Oh dega ada. Agak silana melele pasti dagingnya kan? Ya melele pasti. Jadi ia toner ruwet dingin dicembe dicembe. Magani ru lebih na? Ya. Wa yuyammamu lil baqi fi ashahil wajhai, selebihnya yang tidak bisa kena air itu ditayamumi. Ya makor hukumna. Jadi cipolo dicembe, kodeno lena kena wayaru cipolo na ya. Itayamumi mani bawah. Ya, begitu. Amagani nariku de tone dule cembe de tone dule tayamumi, bagaimana? Tidak ada kemungkinan dia bisa ditayamumi, tidak bisa juga dimandikan. Maka dia guruta wa fi halati ta'dhuril ghusli wa adami imkani ta'mimi jami'i badanil mayyiti aw ba'dihi bil ma'i nassu 'alal intiqali minal asli ilal badli bina'an 'ala anna al maslahata allati taqutu ila ghairi badli muqaddama al maslahah allati taqutu ila badli fa yantaqilu minal ghusli ila tayammum. Ya, bagaimana katanya jikalau seandainya tidak mungkin mayat itu dimandikan secara keseluruhan. Ya. Melu diceme, detonol diceme mana? Karena ada masalah. Pada waktu yang sama juga tidak mungkin ditayamumi secara keseluruhan. Bagaimana hukumnya? Nah, kalau begini cukup ditayamumi semampunya. Melu kicemme manangi de tu nulle. Melu ditayamumi mana de tu diulle. Ya, cukup di agak senang ditayamumi saja. Ya, jadi maka de guru takoi ya ditayamumi ya. Li'annaha taharatun muta'alliqatun bil badani kal wudu. Ya, karena sebenarnya ya mayit atau janazah itu tayamum atau mandi itu hanya berkenaan dengan masalah badan. Jadi ya cukup ditayamumi kalau memang tidak memungkinkan untuk dimandikan. Qala al-Imam Ibnu Hajib al-Maliki fi Jami' al-Umahat wa man ta'adzara ghusluhu yummimah. Siapa yang tidak bisa dimandikan maka dia ditayamumi saja. Ini penguat dari mazhab Maliki. Oh tadi kan mazhabnya Hambali.
Jadi kita ungkap di sini pendapat para ulama kita dari berbagai mazhab. Ya. Mungkin Burhanuddin Ibnu Mufli itu kalau bukan Hambali dia Hanafi. Saya agak kabur mazhabnya. Ya. Wa qala Syaikh Abu Ishaq Asy-Syirazi Asy-Syafi'i fi Al-Muhadzab wa in ta'azzara husnuhu li adamil ma'i aw ghairihi yummima. Ya, li'annahu tathhirun la yata'allaqu bi izalati 'aynin fantaqala fihi indal ajz ila tayammum. Jadi juga disebutkan di dalam mazhab Syafi'i oleh guru kita Imam Asy-Syirazi. Ya, itu dalam kitab Al-Muhadzab, seandainya seorang yang mati itu tidak mungkin dimandikan, disebabkan mungkin karena tidak ada air atau disebabkan karena yang lain. Jadi ku engkau tahu mati emelo dicemme na yake digaga wai, atau mungkin engkau wai na yake ku dicemme tidak memungkinkan karena itu tadi mungkin ada penyakit virusnya, atau mungkin karena dia tadi terbakar atau apa, maka itu yummima, dia ditayamum misalnya. Ya, intinya para ulama kita, nah yang terakhir disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Nah, Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali ini adalah seorang ulama mazhab Hambali. Juga mengatakan hal yang sama, wa man ta'azzara ghusluhu li adamil ma'i aw khifa taqattuhu bihi kal majzumi wal muhtaraki yummima. Ya. Barang siapa, ya, atau maksudnya orang mati yang susah untuk dimandikan, mungkin karena tidak ada air, atau mungkin kalau dimandikan apa istilahnya, terpecah-pecah anggota tubuhnya, terpotong-potong, terputus-putus, ya kan, aku nak kena wei itu terpotong-potong. Ya, kalau jazum misalnya ada orang yang kena penyakit al-jazm, penyakit kusta, ya, wal muhtarak, atau orang yang terbakar dan reap, ya, yummima, ya nak itu makui kesih bantuannya di tayamum misalnya. Baik. Bagaimana kalau seandainya mayatnya bisa dimandikan? Cuma persoalannya yang memandikan itu yang takut. Pada lima kukuan. Ya. Kalau ada orang terinfeksi corona, mati. Siapa yang mandikan? Mestinya untuk lebih amannya harus ada tim yang dibentuk sebagai pasukan mandi. Ya, dari kedokteran juga, supaya nanti dia memandikan pakai apa namanya itu? Apa lagi namanya? APD. Yang kayak pakaian astronot itu kan, APD, betul. Ya, supaya kalau dia mandikan, ini kan tidak ada yang tembus ini pakaian ini. Sepatunya tidak bisa dimasuki air. Pakaiannya pokoknya tidak tembus. Anti anulah. Anti macam-macam gitu. Bukan anti peluru, anti macam-macam. Nah, mestinya tim seperti ini yang menangani. Ya. Jadi kata guru kita di sini, wa min halati ta'azzuri aidan, termasuk uzur, kondisi uzur, maksudnya seorang mati itu tidak dimandikan, ya, termasuk ada al-khauf wal-ghasil min intiqalid darari ilai, min intiqalid darari ilai, termasuk ditakutkannya
bagi yang memandikan itu kalau virusnya pindah kepadanya. Ya. Maka di komakwiro kasaraya disami au intikalil adwa. Misalnya mungkin racun yang ada di tubuh mayat itu pindah ke yang memandikan, atau mungkin virus pindah ke yang memandikan. Maka di komakwiro ya sudah ditayamumi. Tayamumi. Ya. Jadi itu solusinya, ditayamumi. Jadi tidak apa istilahnya? Tidak boleh istilahnya langsung makadapa kubawannya. Sekalipun memang ulama itu memberi ruang, maka de kuciani tamakua angka tahu dene dulu dicembei de to na dulu ditayamu minasaba yak kita urallande jaka mai lecce virus ah itu nanti ada pembahasannya. Ya, bagaimana hukumnya kalau seandainya tidak ada sudah memang kemungkinan, maka dia ia tawih tidak mungkin bisa dimandikan, bahaya betul. Ya, nanti virusnya pindah ke yang memandikan. Karena begini, Islam itu selalu melihat maslahat, memperhatikan maslahat orang mati pada waktu yang sama memperhatikan maslahat orang yang masih hidup. Agak hakna iro tomatewe dicemme kan? Agak tosi hakna iro tomacemmewe. Ya harus ada jaminan kalau dia tidak terinfeksi. Itu jadi hakna tomatewe mesti dicemme. Tapi hakna pacemmewe harus dia kalitututoi. Iya, pajaka mematuhna dicemme patuju hakna tomatewe alena minna jato nakenna to. Ah, namakke dai agama ta maslahatnya orang hidup itu mesti lebih didahulukan ketimbang maslahatnya orang mati. Jadi kalau kita diperhadapkan pada dua kondisi ini, maka dede dicemmi to mati mendosa ki, tapi upana dicemmi minaja ki, maka bagaimana solusinya? Maslahatnya orang yang masih hidup yang harus didahulukan. Ya, maslahatnya orang hidup harus didahulukan. Ya, itu disebutkan oleh para ulama. Ya, disebutkan oleh guru kita para ulama. Ya, seperti Imam Ar-Razi, Imam Al-Qarafi, Imam Al-Baydawi. Ya, bahwa maslahatnya orang hidup itu dalam kondisi tidak normal mesti lebih diutamakan daripada maslahatnya orang mati. Kalau tidak ada kemungkinan orang mati dimandikan, karena pasti orang hidup bermasalah nanti. Ya, apa solusinya kalau begitu? Nah, disinilah disebutkan oleh guru kita bahwa boleh saja dalam kondisi seperti ini orang mati itu dikuburkan tanpa dimandikan. Dena dicemme. Ya. Dena dicemme. Dena dicembih.
Tapi kau memungkinkan ngopi ditayamumi masih. Tapi terakhir, maka ni nariku ditona na mungkin dicamai ditona na mungkin ditayamumi pak pada mato lecehlah saya loka koro. Makanya di guru tak kue. Ya, itu ya jusu dafnul mayyiti. Ya, min gairi taksirin madam al ghuslu mutaazziran wa anna al asla alladhi yalil ghuslu bil lusum inda ta'azzurihi wa tayammum. Ya, kudena dulu dicembe lece ku ditayammume fa in ta'azzara huwa al akhar wa la yumkin urtikabuhu lil adwa turika. Dan kalau ternyata juga tidak ada kemungkinan untuk ditayamumi, agar dapat tujuh, karena ditakutkan terinfeksi, turika, dibiarkan begitu saja. Jadi apa boleh buat? Tandri cemetoni, tandri tayamumitoni. Ini fatwa dikeluarkan oleh Darul Ifta, ya, Al-Masriyah. Ya, ini sebenarnya fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa Mesir. Ya, muftinya adalah Syekh Shauqi Allah. Ya, Profesor Shauqi Allah. Ini kaitannya dengan masalah memandikan orang yang mati dalam keadaan tidak pada biasanya. Ya, saya kira secara singkat ini yang kita bisa jelaskan. Insya Allah kita masih ada waktu. Nanti pembahasan berikutnya bagaimana mengkapani orang yang terinfeksi. Kan tadi masalah memandikan saya. Pak Megatutu makukwe nolai na cemmi muat tapi iya keke. Kepro cemmi pak bani tu magati tu. Lena na loko. Ya kan? Nah, itu nanti juga ada pembahasan khusus tentang apakah orang seperti ini masih perlu dikapani atau opekogi. Nanti kita akan lihat pada pembahasan berikutnya insyaallah. Yeah. Oh iya, yeah. Silakan. Bagi kesempatan mereka sangat berlaku orang-orang yang saya sampaikan Pak Ustaz dengan kejadian virus yang mewabah di rumah saya meninggal di polis kolong rumah sakit dan keluarga pemakaiannya di atas kolong yang sakit dan ibu di seluruh petugas sementara baik dan pihak sakit itu kami banyak-banyak untuk pulang ke rumah sakit karena pada saat itu sudah dimandikan di kepalanya akhirnya dokter yang di rumah sakit yang ada di pasien almarhum dan prosesnya tidak usah jaga perkara intinya ya kan batasi supaya tidak untuk memutuskan virus yang di pemakaman di pemakaman tidak diikuti para petugas dan pada saat dikuburkan tidak dikenal suka tas yang termasuk lagi yang tak akan tidak ada yang membahas yang anak-anaknya yang buruk dan mereka yang itu yang kesulitan dan tidak mungkin punya itu yang masukkan ke atas betul ke bawah iya tidak ada yang tak akan membahas tas tidak ada yang diikuti lepas anaknya yang orang yang buruk dengan cerita Allah ini berjaya alasan kerana pakai begini semua lepas isi cerita semua lepas bagai ini semua lepas proses pada kesukaan dia itu ikan begini sekarang apa itu satu kebetulan dia sendiri sendiri kiri kanan dia sedang terus pasal ya dan ini sebenarnya kepada Allah bagaimana
dan teman-teman bahwa yang orang meninggal itu sudah tidak mungkin kembali ke dalam dirinya, yang mana rasa dalam bisa atau rasa terakhir kan tidak ada ini pun ada lagi yang berbeda. Tapi apa dari cara masalah yang selalu ibu cara sosial saya katakan disampaikan bahwa ustaz yang berceramah itu mengatakan manusia yang meninggal sampai waktu lari itu ada hubungannya besar hubungannya dengan ini. Nah berapa itu apakah yang masalah itu? Nah ini yang bisa ya apa dibedas dan pertanyaan kedua ustaz terkait masalah perbedaan sekarang kira ada perbedaan kira dengan apa yang namanya kayak begini. Tapi menurut saya ini judi online karena dasarnya mengandung unsur judi karena modalnya dua orang kelinci harga judi dan dipakai bertaruh di bawah maksudnya di HP atau di online bukan dari kamera sih tapi dari akhirnya kayak apa bisa menghasilkan kelinci mana atau kalah ah begitu tapi karena yang mengubah dan menanggapi bahwa itu bukan ini untuk dia akhirnya kok bisa menghalangkan karena dia bukan dan ustaz ini juga melakukan kegiatan ini makanya menjual jika dia menjual jika saya pikir ini ustaz modern ini ustaz modern ini pasti ustaz modern nah ustaz yang masa ustaz menjadi pernah begitu sedangkan saya demo dari yang apa itu sempat diberitakan akan itu karena para ulama mengatakan mengharapkan harapkan itu terlihat apa itu berarti ya sedangkan ini dalam jelasnya unsur bahagia jadi dia pertanyaan kedua bagaimana presidennya kan jadi bagaimana menurut asal apa yang harus mencari memang dunia bukan ini kasih sebenarnya itu baik. Kita mulai dulu yang kedua ya. Jadi maksudnya dia beli kayak apa tadi itu chip apa kan namanya? Ya. Dia beli 70.000. Kadang dapat, kadang jalan-jalan. Kadang tidak ada nada apa, habis uangnya. Ya sudah. Iya maksudnya itu untung-untungan kan? Itu namanya judi milenial. Judi milenial, ya Tommy pakai ada judi milenial. Artinya itu juga judi jelas. Ya al ibratu bil maani walaysa bil mabani. Substansinya kita lihat bukan namanya. Iya. Ya. Jadi itu judi. Kenapa? Karena pada kumat tanah enggak tuh. Saya pasang. Kalau lagi rezekinya cocok berarti saya dapat. Kalau lagi sial lah membawa duit. Beli sikit memang kan. Boto mato senaya. Ya? Kalau apa? Pokoknya judi. Kan itu adu nasib. Ya, kadang nasibnya turun, kadang nasibnya naik. Kadang nasibnya tidak goyah. Maksudnya adu nasib, kadang turun, kadang si serugi kan, laba bawah duit nanti gagal, nalulungi. Kadang naik, kok peken naik. Kadang dena pekena dia itu dikenai, kok dena matanan, mata maka sana mapasan. Pada mana miri oleh yeru purkas, ya selesur nama-nama yeru. Mas selesur mana nih? Anunna bawa asana bawa beda. Ya. Lebih modern kelihatan ini tapi ya iya matu. Ya, substansinya sama. Itu namanya munabazah. Itu tradisi orang Arab dahulu
ada namanya munabazah. Ini air, mau dapat air beli ko koin rempei kone kenai alai ko mau rempe meteru 10 koin mau pake tek 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 degaga kenai ye wei berarti lah bawa duit mu degaga kena munabazah namanya itu ya munabazah. Itu tradisi tempo dulu sekali itu. Ya. Jadi yero taweri ono koilo ma balu magwar da boleh. Iya. Iya. Jadi melli reking aga to yero reking anu nelli misalnya kadina 10 sembuh. Melli ni reke batu, batu misalnya nelli to 10. Kang yero batu agi lo digo kang batu lo diandre. Den dulu ayana rubat tu ema tu na pake loka krom misalnya mak dempe keru barang berharga rempe ni ko mule kenai mualai tapi ko mak dempe ko dega na kenal lah bawa duit itu namanya munabaza itu haram hukumnya ya pada mata itu tasanin asalnya ba beda tapi substansinya sama ya. Ya, ini agak modern kelihatan. Ya. Nah, yang pertama tadi itu tentang gentayangan ya. Yaitu tadi yang begitu-begitu kongketoman nipi ya, bisa jadi memang itu setan. Ya. Setan. Maka dah salah cara memapasuru deh itu nasar. Insyaallah. Ya, artinya yang begini kita doakan keluarganya harus lebih banyak mendoakan, anak-anaknya doakan, ya bacakan Al-Fatihah itu. Bukan itu Ustaz, banyak yang tidak masyarakat dia. Apanya? Jadi yang banyak masyarakat kita. Lisu ya rutau ye? Iya, kita keluarga yang kayak itu kita banyak. Setan tu, setan itu. Karena setelah kita sedih, berbuat setan, 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 setan. Ya, apakah manusia bisa jadi setan? Ya, ada memang setan manusia, tapi orang kalau mati tidak bisa jadi setan. Ya, setannya yang menyerupai orang mati itu. Pas seandainya di makar madongo-dongo kurban umat dendren di susi sekubolamu itu tidak. Nah itu setan. Setan. Bagaimana apa yang terasa dengan terhadap Yesus yang disampaikan katanya manusia sampai waktu hari masih apa yang diambil? Itu roh itu yang tidak, yang panah itu yang hancur itu jasad, roh itu tidak memang. Ya. Ya. Memang ada ulama yang mengatakan demikian. Ya, ada ulama yang mengatakan demikian. Bahkan disebutkan oleh para ulama orang ketika meninggal, taruhlah misalnya dia sudah 7 hari meninggalnya, rohnya itu datang ke depan pintu rumahnya itu, wah ya numun ribu laku. Wasibayanu yanu yanu. Bahkan itu disebutkan oleh ulama kita. Ya, maka detik tujuhnya disebutkan buka ada kitab misalnya contoh Tanwir Ulum ya yang ditulis oleh Amin Al-Qurdi. Ya. Ada di sana disebutkan. Jadi roh itu yang kan ya. Memang ada ulama yang mengatakan demikian. Ya. Yeah. Itu penjelasan ulama. Ya. Yeah. Bukan apa tadi sekolah ini dari ulama. Iya. Ya. Tidak ada yang bisa dikatakan bahwa yang tidak.
Itu pendapat penjelasan ulama saja. Kalau ada buku terjemahan bisa, ada buku namanya Ar-Ruh. Itu bicara tentang roh, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Siapa tahu ada teks Indonesianya, bisa dibaca-baca. Bagaimana roh itu? Ya. Itu dibahas ya secara detail. Saya kira itu penjelasan dari pertanyaan tadi. Masih ada lagi? Ibu-ibu yang di belakang. Pertanyaannya begitu, intinya adalah kalau Allah menginginkan mereka di azab. Kalau Allah menginginkan dia diampuni. Itu ayat. Ya. Kalau Allah menginginkan pasti dia rahmati mereka itu. Kalau Allah menginginkan juga pasti mereka diazab. Ya. Tapi pada intinya kalau dosa itu diampuni berarti kan diputihkan, ya kan? Diputihkan. Ya, kalau diputihkan artinya alhamdulillah. Ya, tidak mungkin Allah itu mengampuni seorang hamba lalu kemudian tetap bicara-cara mubi kan? Eko cara nak mengampuni nak pun bicara-cara mubi, tu? Maka dilepenin remu tapi mesti nggak mubi. Eko cara? Itu logikanya begitu tu. Tapi dalam bahasa Al-Quran, ya, kalau Allah menghendaki pasti mereka itu diazab pada waktu yang sama. Kalau Allah menghendaki pasti diampuni atau dirahmati. Jelas? Ya. At-taibu minadzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa, kata Nabi, bagaikan orang yang tidak punya dosa. Sama. Nah, kita ini memang banyak dosa, tapi kalau kita tobatkan, kamallah tambalah, bagaikan orang yang tidak punya dosa. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Sekira jelas ya. Ya, Allahu a'lamu bissawab. Ya, nanti kita lanjutkan lagi materi pengajian kita pada pengajian berikutnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.